Murah-murah, lemang ramah. Satu lemang RM15. Kalau tempat lain RM20, sini RM15 saja dengan harga yang murah, rasa yang sedap. Memang lembut, memang cantik kalau kita makan dengan rendang ataupun serundeng. Oi, sedapnya. Siapa nak beli? Datang rapat-rapat. Siapa yang cantik manis kat sebelah sana tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dua raya mana ada? Lemang adalah lemang. Lemang boleh lah lemang. Kita sana tengok lemang masak tu sedap. Betul. Kan? Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini, hari Ahad Syuhaida. Ya. Bersamaan dengan 9 Syawal 1444 Hijri. Bersama saya Irfan Syamin Nasution. Ya, dan saya Syuhaida Arifin. Kami akan bersama dengan anda hari ini macam biasa selama 2 jam 8 hingga 10 pagi. Cuma kita nak ingatkan kepada anda, siaran kita ni dia akan berakhir 9.30 pagi di saluran Berita TM. Jadi kalau anda ingin terus bersama dengan kami sehingga jam 10 pagi, anda perlu ke saluran TV 1. Kalau siapa-siapa kat rumah, makcik-makcik, pakcik-pakcik tengah menonton sekarang ni, kalau ada orang kata decoder My Freeview tu, tukar siaran ke 101. Betul, untuk SPM Plus. Tengok, suka, beli. Ha, kan? Tapi yang tadi tu lemang tu ada dekat SPM Plus ke? InsyaAllah. InsyaAllah ada. Kita rasalah sama-sama kejap lagi. Okey, macam biasa, Irfan. Ya, seperti biasa, kita akan mulakan dengan perincian untuk sikit perkongsian lah berkaitan dengan sekarang ni cuaca yang sangat-sangat panas, merisaukan kita juga. Dan kita nak kongsikan kepada penonton berkaitan dengan gejalanya. Kalau cuaca panas ni menyebabkan kita sakit kepala, lepas tu boleh buatkan kita rasa macam letih, lesu dan senang untuk kita rasa macam tak nak keluar rumah lah kan. Sangat penat. Sebab panas ni kita boleh terdedah dengan risiko heat stroke. Heat stroke ni nampak macam ringan, tapi kalau kita tak orang kata buat betul-betul ataupun peka dengan keadaan heat stroke ini boleh menyebabkan kematian. Jadi kita tak nak perkara yang sama berulang. Benda cuaca panas ini memang sudah diramalkan oleh Met Malaysia sehingga bulan Ogos. Kalau pergi ke pantai timur, ada beberapa kawasan kalau tak salah sungai yang dah kering, sampai nampak ada ikan yang dah mati dekat dekat dasar sungai itu kan. Jadi perlu berhati-hatilah. Kita dekat Lembah Kelang okey lagi, Irfan, kan? Okey lagi. Panas siang, lepas tu petang hujan. Betul tu. Dan kita nak berkongsi juga kepada golongan berisiko, misalnya kepada mereka yang sudah umur melebihi 40 tahun dan juga kepada kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke bawah dan juga kepada mereka yang mempunyai penyakit kronik. Jadi anda kena sentiasa pastikan diri anda dihidrasi dan minum air banyak-banyak. Ya, okey. Selain daripada berkenaan dengan gejala panas, kami juga nak kongsi pada anda ini berita berkenaan tarikh akhir untuk mengemuka borang nyata, iaitu pada 30 April dan 15 Mei. Untuk pengetahuan anda semua, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mengeluarkan kenyataan bahawa tarikh akhir bagi pengemukaan borang nyata BN tahun taksiran 2022 bagi pembayar cukai yang tidak menjalankan perniagaan adalah pada 30 April secara manual. 30 April secara manual. Tapi sekarang kita teknologi dah maju kan? Kita e-filing. E-filing sampai 15 Mei. Jadi, yelah, memang ada masa lagi. Tapi kalau buat lagi cepat lagi bagus. Sebab kalau tak buat nanti kena penalty. Kita nak elakkan penalty dan juga bayaran yang melebihi kemampuan kita. Jadi, bayar cukai anda secara teratur dan cepat-cepatlah buat borang nyata itu. Okey. Seterusnya, nak kongsikan berkaitan dengan kemeriahan Rumah Terbuka Madani yang berlangsung di Kedah semalam di Hotel Raya. Kira-kira jam 10 pagi tu, Syuhaida. Dah 3,000 pengunjung yang datang ke situ sebenarnya. Alhamdulillah, kita dapat saksikan bagaimana sebenarnya Rumah Terbuka Malaysia Madani ini mendapat sambutan, terutamanya mereka yang berada di utara tanah air, di Kedah. Saya difahamkan sebanyak 14 hidangan dihidangkan di Rumah Terbuka tersebut. Dan selain daripada itu juga, Sultan Kedah Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin, Sultan Badili Shah turut berkenan untuk berangkat ke majlis tersebut. Dan antara lain, Menteri Kabinet juga turut menghadirkan diri, antaranya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Fadilah Yusof serta Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Betul tu. Dan ini merupakan satu usaha untuk mengeratkan jalinan hubungan sama ada negeri dan juga persekutuan sebenarnya. Okey, kita nak saksikan terus sekarang ini apa yang kita nak kongsikan menarik hari ini bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Silakan.